Wow, mantap sekali sobat, luar biasa hasil sambung pucuk durian Musang King Kitan. Menyatu sempurna dan sudah tumbuh. Oke sahabatku petani kreatif dan inovatif, kali ini kita akan menyambung pucuk durian sahabat nih. Ini durian kita sudah besar sekali nih, batangnya besar-besar nih, kuat. Nah ini durian kita yang kita bibitkan dari bijinya. Ini kita tidak tahu apa bagaimana kualitasnya, buahnya seperti apa, kita tidak tahu sahabat. Karena ini kita pilih bijinya di tempat pembuangan kulit durian, jadi kita tidak tahu kualitasnya seperti apa. Nah ini kita tanam dua, waktu itu sudah kita sambung menjadi satu pohon. Satu pohon memiliki dua batang umbi. Nah ini luar biasa sahabatku. Nah selanjutnya ini kita sudah siapkan entresnya dari pohon Musang King sahabat. Ini kita siapkan entresnya dari pohon Musang King. Nah ini akan kita sambung sahabat nih ke sini, agar nanti pohon durian kita ini buahnya buah durian Musang King nih, luar biasa. Ini kita ambil yang sudah ada mata tunasnya sahabat nih, kita ambil nanti sampai sini, ini sudah ada mata tunasnya, ini kita potong. Nah kita ambil sampai sini. Nah oke sahabat, lanjut kita akan potong dulu. Kita potong sampai sini sahabat nih. Ini sudah keras batangnya nih. Wow, sudah keras. Oke, lalu kita kupas kulitnya, karena kita akan sisipkan nih entes kita nanti pada kulitnya. Tidak kita belah batangnya sahabat nih, karena batangnya ini kayunya sudah keras nih. Oke sobat, seperti ini. Selanjutnya nih entres, ini kita potong daunnya, ini daun yang atas kita sisakan sedikit. Ini sudah ada mata tunasnya semua sobat. Oke sahabatku, inilah hasil sambung pucuk durian Musang King kita nih. Ini sudah panjang tunasnya nih sobat, sudah kelihatan dari luar plastik.
ini tunasnya sudah tumbuh. Nah, ini sudah menempel ke plastik. Ini sudah 3 minggu nih sobat, sejak kita lakukan penyambungan. Nah, ini akan segera kita buka sungkupnya ini agar nanti pertumbuhan tunasnya ini bisa lebih leluasa lagi. Wow, mantap sekali sobat, luar biasa hasil sambung pucuk durian musang kingkitan. Menyatu sempurna dan sudah tumbuh 4 tunasnya nih, segar-segar dan subur-subur. 1, 2, 3, 4 nih. Luar biasa. Nah, ini langsung kita akan buka ikatannya ini sobat. Mantap sahabatku, berhasil 100% nih, luar biasa sekali. Ini juga sudah menyatu nih.